syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma Surat Yunus ayat keempat, Surat ke-10 ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi marji'ukum jami'an. Wa'adallahi haqqa. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'idu. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qist. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim bima kanu yakfurun. Hanya kepadanya lah kamu semuanya akan kembali. Wa'adallahi haqqa, sebagai janji yang benar daripada Allah. Innahu yabda'ul khalqa summa yu'idu. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk pada permulaannya, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali. Liyajziyal ladzina amanu wa 'amilus shalihati bil qisti, agar Dia memberi pembalasan kepada orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan amal soleh dengan adil. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamim wa 'adzabun alim. Dan untuk orang-orang kafir disediakan minuman air yang panas dan azab yang pedih. Bima kanu yakfurun, disebabkan kekafiran mereka. Berulang Allah menghabarkan bahwa semua manusia kembali kepada Allah. Itu berulang karena banyak orang yang tidak percaya bahwa mereka akan kembali kepada Allah. Dari manusia yang awal terus semuanya kembali kepada Allah. Dan kapan kembalinya kepada Allah, Allah lah yang menetapkannya. Tidak ada seorang manusia pun yang tahu kapan. Seperti dalam surat Luqman ayat terakhir diterangkan, wa matadri nafsun bi ayi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang tahu di tempat mana dia akan mati. Jika sudah datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditangguhkan. Tidak bisa dipercepat. Karena itu jangan stres menghadapi masalah sekarang ini. Kita hadapi dengan apik, dengan teliti, tapi akhirnya kembalikan kepada Allah. Karena COVID ini bukan penyebab utama, bukan, masih banyak penyebab lain. Waktunya mati, mati saja. Sebelum ada COVID juga kan numawat pengeriye. Nah gitu. Kenapa? Karena itulah ketetapan Allah. Wa'adallahi haqqa, sebagai janji Allah, dan ini terbukti. Lalu tujuannya apa Allah habarkan ini?
agar manusia tahu bahwa nanti di akhirat itu ada perhitungan amal. Kalau begitu, dunia ini tempat beramal, bukan tempat menerima hasil amal. Jadi tempat beramal di sini. Allah Maha Kuasa untuk menghitung amal. Allah Maha Kuasa untuk membalas segala amal. Karena itu Allah sudah habarkan, hendaklah beriman kepada Allah. Iman itu amal qalbiyah. Lalu amal lisan, amal anggota badan. Ini semuanya amal. Dan hendaklah menghadapi segala persoalan ini, inilah yang menjadi wadahnya, dasarnya iman itu. Lalu dikembalikan kepada Allah. Wa ilaihi turja'ul umur, wa ilallah turja'ul umur. Kepada Allah dikembalikan segala urusan. Dan hendaklah dengan ujian yang diberikan Allah itu tambah kuat keimanan, bukan malah menjadi longgar, malah menjadi goyah. Mestinya dengan ujian itu tambah kuat, tambah kokoh. Allah akan membalas, memberikan balasan kepada orang-orang yang beriman. Saya sampaikan di sini pesan dari Allah. Apapun yang terjadi, jangan sampai keluar dari Islam. Apapun yang terjadi, jangan sampai keluar dari agama Allah. Pesan dari Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam kemusliman. Jadi terus dalam kemusliman. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati dan ia tidak syirik kepada Allah sedikit pun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Karena itu upayakan, usahakan iman ini jangan sampai ternoda oleh syirik, oleh kufur, oleh nifaq, supaya tetap dalam kemusliman. Kemudian sabda Rasulullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, pasti masuk surga. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi usahakan terus sampai mati itu tetap dalam la ilaha illallah. Tetap dalam ketauhidan. Tetap dalam keimanan, keislaman. Jangan sampai keluar. Karena itu banyak keluhan yang sampai kepada saya, karena keluarganya tidak diurus, dipulasara sebagaimana mestinya dalam kondisi sekarang ini. Malah ada informasi dibungkus. Saya sampaikan panduan, kalau bisa kepada para petugas itu, walaupun dalam peti, hendaklah hadapkan ke kiblat mayit itu.
karena Masjidil Haram itu kiblatnya kaum muslimin hidup dan mati. Jadi kalau bisa kita usulkan begitu. Bilih ke ibu teh pupus, tangke teh wawartos, kakiblatkeun abdi teh nang gitu. Kedua, ada yang merasa apa namanya bersedih karena yang ngurusnya enggak ada. Sedikit cuma petugas yang menyelati sedikit. Jangan lupa bahwa balasan di akhirat nanti bukan karena jumlah yang mensalati. Kembali kepada amalnya sendiri. Iman dan amal soleh. Kan ada yang meninggal tidak ketahuan. Tidak diurus. Jadi jumlah yang mensalati bukan ukuran. Seperti dalam hadis Muslim ada, seakan-akan jadi ukuran. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, kemudian 40 orang mensalatinya, dan 40 orang itu tidak musyrik kepada Allah, maka ia dijamin masuk surga. Bukan karena 40 orangnya, tetapi yang mensalatinya tidak musyrik menunjukkan orang itu bertauhid itu. Karena banyak yang mengeluh, sedangkan hadis tadi 40 bukan batasan. Walaupun banyak, tetapi kembali kepada amalnya masing-masing. Allah taziru wa ziratu wijra ukhra wa laisa lil insani illa ma sa'a. Seorang penanggung tidak bisa menanggung dosa yang lain. Bukankah tidak akan didapatkan oleh seorang manusia kecuali dari hasil usahanya? Nah, itulah. Jadi jangan berkecil hati. Andaikan yang mengurusnya tidak banyak, yang mensalati tidak banyak, karena semuanya nanti akan kembali kepada amalnya masing-masing. Lalu bagaimana sikap kita? Kalau bisa mensalati silakan. Tapi kalau tidak kan ada doa. Intinya cuma dua. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah ampunilah dia, berilah rahmat dia. Itu. Begitu. Kalau kesempat, bagaimana sekarang terjadi sholat mayit itu mayitnya tidak dikeluarkan dari peti dan dari mobil lagi. Ya gak apa-apa asal mobilnya ditempatkannya sesuai. Karena tidak terlihat mayitnya, iya kan sudah dibungkus, gak apa-apa. Dan arahnya jelas, silahkan. Hanya biasanya bacaan sholat mayit ini jarang, ada juga yang tidak hafal karena jarang gitu. Beda dengan kul huwallahu ahad dibaca wae hafal kan. Bagaimana supaya hafal? Sering latihan. Pemajikan kering agoler darah takbir. Ya. Latihan. Sadar teh pemajikan. Namun bapak latihan. Bisi mamah maut bapak lancar. Macam-macam. Nah begitu. Jadi jangan berkecil hati. Allah akan membalas bukan karena jumlah orang yang mengurus dan mensalati, tapi Allah akan balas karena imannya dan amal solehnya. Apalagi ada semacam apa namanya seakan-akan ditentukan oleh kesaksian orang. Itu enggak. Sebelum sholat mayit itu orang ditanyakan, ini orang soleh gitu kan. Semuanya menjawab, oh piraku harapan keluarganya lain. Kabayangkan kurang caranya ngejawab lain piraku. Nah itu leheng kan ya pak. Malaikat seri. Bukan aing teu nyaho.
Lalu ditanya lagi yang hadir, ahli surga, cek saraya ahli surganya, yang mana? Ya. Kalau benar masuk surga dengan kesaksian itu, udah beres Pak. Dan kebayangkan itu kitab catatan amal dialungkan ke malaikat. Kenaun ku aing ditulis. Ya begitu ya. Berulang ini Allah terangkan. Supaya jadi pegangan. Bahwa Allah akan membalas orang-orang yang beriman dengan balasan baik itu karena imannya itu. Karena iman itu amal. Qalbiyah. Wa amilus sholihat. Dan Allah akan balas segala amal solehnya. Ucapannya, perbuatannya. Dengan berulang keterangan ini diharapkan orang berusaha amal itu sesuai dengan aturan. Muwafiqun li syari'illah, berusaha. Tidak akan sekaligus, namanya juga usaha. Bertahap. Allah sangat sayang kepada orang yang mau berusaha supaya amal itu sesuai. Terisyarat dari sabda Nabi, saddidu luruskan. Waqoribu andaikan, tidak pas lurus tapi dekatlah. Jangan sengaja berbeda dengan Nabi. Saya sering terus mendorong bab salat ini. Karena kekuatan umat Islam sudah tinggal itu. Pemerintahan sudah lepas dari tangan umat Islam. Ekonomi sudah lepas dari tangan umat Islam kendalinya. Muamalah sudah dikuasai Yahudi. Kalau salat saja tidak beres, ya hancur. Ini benteng terakhir. Nah, sekarang bentengnya sudah banyak yang keropos. Makanya saya sering mengulang, usahakanlah salat seperti Nabi, karena itu benteng kekuatan. Bisa dilihat dalam surat Al-Baqarah itu. Setelah Allah menjelaskan bahwa Yahudi dan yang lainnya tidak akan hentinya memurtadkan umat Islam. Kemudian Allah perintahkan waqimus sholata. Istinbatnya salat benteng kekuatan umat Islam. Salat yang mana? Nah itu yang mestinya dipikirkan itu. Jadi banyak tuh orang-orang tuh tahu, lalu direkayasa ini. Dirusak bentengnya itu bukan dihilangkan salatnya, tetapi dirusak. Ini yang pertama, yang paling utama. Dan saya juga menyampaikan, janganlah berpikir ya biar nanti saja, kalau mati mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa dadakan begitu. Dan jangan dipahami seperti itu. Ini kan mesti lahir dari kebiasaan, sehingga benar-benar menjadi milik, menjadi warna hidup la ilaha illallah itu. Karena itu dengan sabda Nabi tadi, ini menjadi alasan bahwa talqin itu kepada yang hidup, bukan kepada yang sudah mati. Itu hadisnya, laqinu mautakum la ilaha illallah. Laqinu, talqin itu ajarkan, ingatkan, tuntun. Mautakum, kalau ini diartikan mayit, buat apa? Kan mayit sudah tidak lagi menerima pelajaran. Tapi kata-kata mautakum bisa itu dari arti mayitun, dan bisa juga dari kata maitun. Kalau mayitun, mayit. Kalau ma'itun, orang yang sedang sakaratul maut, yang sedang mengalami kematian. Lalu arti yang mana yang kita ambil? Yang kedua, yang sedang
mengalami kematian sakaratul maut dari alasan tadi. Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah dakhala jannah. Talkinkan, ingatkan. Muncul lagi masalah sekarang. Bagaimana yang di rumah sakit? Keluarganya saja tidak bisa. Inilah yang seringkali jadi ganjaran. Kembali kepada Quran. Apakah diketahui atau tidak mengucapkan la ilaha illallah? Apakah terdengar atau tidak mengucapkan la ilaha illallah? Allah lebih tahu. Dan semuanya akan kembali kepada iman dan amal soleh. Begitu. Allah akan berikan balasan dengan adil. Karena mustahil Allah zalim. Semuanya yang Allah berikan itu sudah sesuai. Karena Allah Maha Adil. Ada lagi masalah. Orang tua dan anak dipertemukan di surga nanti. Jadi suami, istri, anak-anak itu. Itu bersama-sama di surga itu. Jadi ibu jangan khawatir. Nanti ibu tergeser oleh bidadari. Yaitu milih ningali pemajikan, ningali bidadarinya, milih bidadari. Jangan berpikir seperti itu. Seperti Aisyah berkata kepada Rasulullah, cantik mana, bagus mana bidadari di surga dengan istri solihat. Kata Nabi, ya istri solihat. Di situ. Jadi nanti berkumpul bersama-sama, itu aja pikirkan. Dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan bahwa Allah akan memberikan balasan dengan adil itu, bil adli, tidak akan salah. Malah ada lebih. Nah nanti ada ihsan. Jika kita bisa berlaku ihsan, Allah lebih. Wal jazail aufa dan balasan yang cukup, tidak akan berkurang sedikit pun. Apa maksud ayat ini? Allah terangkan berulang ini agar manusia mengetahui bahwa jika tidak beriman itu salah. Dan kata-kata iman ini sudah menghususkan kepada Allah. Sebab kepada yang dianggap Tuhan yang lain bukan iman itu. Karena iman itu jangan sekedar diartikan percaya. Cuma di kita enggak ada lagi mungkin bahasa lain. Namun iman itu percaya weh. Padahal bukan itu, lebih ya. Cuma sulit cari kata-kata yang memadai itu. Pertama, iman itu adalah ikrarun tasdiqun bil qalbi. Ikrarun bilisan wa amalun bil arkan. Tasdiknya ini kan tidak semata-mata tasdik. Tapi ringkasan dari apa yang dilihat, semuanya cukup pelajaran bahwa alam ini adalah bukti ada Maha Pencipta. Siapa Maha Pencipta? Tidak ada yang tahu. Lalu orang mencari. Tersesat dalam mencari siapa yang kuasa itu. Lalu Allah tunjukkan ini, yang Maha Kuasa adalah Allah dalam Quran itu. Lalu Allah membuka, silakan buktikan kebenaran Quran. Silakan buktikan kesalahan Quran mana. Nah begitu, sengaja itu. Karena dengan Allahnya tidak bertemu Maha Gaib kan. Tahu siapa yang Maha Kuasa, Quran yang menjelaskan. Firman Allah. Kebenaran firman Allah silahkan uji. Kalau ada kekurangan kesalahan silahkan buktikan yang mana.
seperti dalam Quran surat Al-Baqarah saja, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli. Enggak ada sampai sekarang. Membuat satu surat saja enggak ada. Karena beratnya itu bukan sekedar menyusun kata-katanya, tetapi makna yang ada di dalam kata-kata itu. Manusia berat tuh, tidak mungkin mampu. Apalagi kalau maknanya itu sampai menunjukkan urusan akhirat, tahu dari mana manusia. Nah gitu, maka lahirlah istinbat, oh iya, yang maha kuasa itu ada, dan yang maha kuasa adalah Allah. Karena itulah tidak ada keraguan untuk tunduk kepada yang maha kuasa itu. Karena itu definisi lain iman itu adalah id'anun nafsi lil haq ala sabili tasdiq. Tunduknya diri kepada al-haq, itu Allah yang maha benar, dibarengi dengan tasdiq, begitu. Nah itulah. Jadi berulang Allah sampaikan, yakin kita akan kembali kepada Allah. Nanti ada proses di sana. Rasulullah menerangkan dengan panjang lebar. Semuanya berkumpul, masing-masing nanti akan ikut nabinya masing-masing. Yang kafir nanti akan ikuti siapa yang diikutinya. Ada yang ikut silakan, mau ikut ke matahari, ke bulan, ke batu segala silakan. Kalau ini diselesaikan lebih dulu, udah beres yang musir-musir gitu. Lalu yang beribadah kepada Allah nanti, apakah ini mulus atau tidak? Yahudi dulu, lalu Nasoro, lalu umat Rasulullah. Yang menjadi kaget sahabat, Rasul menjelaskan manusia dari awal sampai akhir berkumpul di sana. Semuanya tidak berani mengangkat kepalanya, tunduk semuanya. Dan akulah yang pertama diizinkan mengangkat kepala, kata Rasulullah. Aku lihat kiri kanan penuh manusia semua. Dari awal sampai akhir dikumpulkan. Dan aku kenal umatku. Nah ini yang jadi heran para sahabat. Kata para sahabat, kenal bagaimana? Kalau Anda dengan kami, ya karena bertemu. Sedangkan yang disebut umat itu kan sampai hari kiamat. Anda tidak bertemu. Kenal dari mana? Begitu. Rasul menyatakan ada ciri khusus di umatku yang tidak ada pada umat lain. Yang di situ, ini umat aku, ini umat aku, ini bukan. Karena ada ciri khusus. Tidak bisa dibuat sekarang. Nah aku bandera koneng di situ. Wah mal payu. Di akhirat bandera koneng. Abdi umat Muhammad bandera koneng, curiga. Komo kirma abdi umat Muhammad dari bandera berum, depan curiga. Bukan itu cirinya. Ayo cenah bawa bendera Persis nu hejo. Ah, bukan tuh. Apa ciri-ciri umat Nabi itu? Satu, kata Nabi, aku kenal karena di umatku ada cahaya di wajah, tangan dan kaki. Nah, di umat lain enggak ada ini. Qurun muhajjalin min asaril wudu. Ada cahaya pada wajah, kaki, dan tangan dari bekas wudhu. Nah itu satu, itu catatan. Kalau nanti ibu di akhirat sakitnya sekudu, Nabi tewahuhun, tidak kena, ya wudhunya tidak seperti wudhu Nabi, begitu saja. Karena yang jadi ciri itu wudhu yang ini, itu. Ya sering itu sampaikan, jadi tidak bisa sembarangan asal wudu. Nabi sudah mencontohkan. Nah diantaranya kan ada yang berbeda,
kita lihat hadis itu, contoh Nabi mengusap kepala itu dari depan dengan dua telapak tangan ini. Diusap dari depan ke belakang. Dari belakang dikembalikan lagi ke depan. Telunjuk masuk di dalam telinga, ibu jari di luar diusapkan begitu. Di Bulughul Maram juga ada. Itu sahih itu. Ini ya. Saya sering sampaikan itu. Wudunya itu yang jadi ciri itu adalah wudu yang ini yang dari Rasulullah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ada yang wudu itu kelihatannya asal saja gitu ya. Satu itu. Kalau sempat silakan wudu yang sunat. Ada istilah tajdidul wudu. Kalau batal walaupun belum datang waktu salat berwudu silakan. Kalau wudu itu. Nanti datang waktu salat tinggal salat saja. Andaikan duhur itu salat lalu datang asar belum batal, kalau mau wudu lagi boleh. Sunat hukumnya. Kemudian ada wudu sunat apabila hendak tidur. Kata Nabi, apabila kamu hendak tidur maka berwudulah seperti wudu salat. Berwudulah seperti wudu salat, padahal salat sudah kan? Ini mah untuk tidur saja. Selesai kemudian mau tidur baca Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajahtu wajhi ilaika wa pawattu amri ilaika wa ajatu dhahri ilaika rohbatan wa rohbatan la malja'a wa la manja'a minka illa ilaika Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyika alladhi arsalta. Kata Nabi, andaikan kamu mati malam itu, muta alal fitrah, kamu mati dalam kesucian. Andaikan kamu bangun, meneruskan hidup, kamu bangun dengan pahala dari Allah. Nah itu silakan kalau mau, tapi hukumnya sunat. Tidak juga, tidak berdosa. Kalau ada kesempatan, kita lakukan. Kemudian melaksanakan salatnya apik. Karena dalam salat juga itu ada ciri di situ. Simahum fi wujuhi min asari sujud. Ada ciri khusus dari salat begitu saja. Nabi nanti yang tahu. Oh ini umatku, ini cirinya. Karena itu Nabi tidak akan kenal kepada kita jika kita salatnya beda dengan Nabi. Karena bukan ciri itu yang Nabi kenal. Sallu kama raitumuni usalli. Nah ini ya. Saya sampaikan tadi bagaimana bisa jadi benteng kekuatan ketika salatnya berbeda dengan salat Nabi. Ini saya ulang tuh sampaikan. Sekarang saja kan jadinya kacau ini. Salat berjamaah jaga jarak 1 meter. Sementara kekuatan itu dari sap yang rapi. Kata Nabi, luruskan sab, rapatkan, tapi bukan berarti harus radak, diadu, bukan begitu. Maknanya kita paham. Karena tidak lurusnya sab itu menunjukkan hati yang kacau. Kalau hati sudah kacau, ya kekuatan awat bagaimana? Jarak 1 meter disebut berjamaah, bukan disebut munfarid. Nah, gimana ini? Saya khawatir justru benteng-benteng ini sudah mulai keropos ini. Nabi pernah mau mengadakan serangan fajar ke satu kampung di Lengkop di lembah. Terdengar suara adzan, berhenti Nabi itu. Berhenti kata Nabi.
Kata para sahabat, kenapa berhenti? Ada yang adat. Ya kan kita tidak tahu. Mungkin cuma satu orang di situ. Sementara yang lain kan jelas kafirnya mengganggu. Melawan. Mau menghancurkan Islam. Ya, kita tidak tahu siapa itu. Kalau-kalau nanti kita menghantam orang itu. Tapi istinbatnya di situ adalah adzan itu adalah benteng. Karena itu saya terus dorong di masjid-masjid adzan ya tulah pedah covid nepi ka eueuh nu adzan itu kan sangat dikhawatirkan sekali. Adzan kalau waktunya, tapi kudu waktuna kada lah di mana wae. Iya. Pas aya hujan gede, angin gede, ribut nangan uyah. Saya bilang ke naon Pak Uyah, cicing cina budakmu. Itu saya masih muda waktu itu. Dora diawur-awur. Dora we adan, nah coba yang adan ngajak salat sah, cicing cina budak tu. Ngomong wae, nyawe Pak jongkor runtuh. Ini kan bocor ini rusak ini benteng sudah begini. Ada hadisnya Dhaif ya. Kalau bayi lahir adan di telinga kanan, komat di telinga kiri. Ya hadisnya dhaif, kalau sahih enggak apa-apa. Lalu ada yang ngomong, itu kan pendidikan yang bagus yang mulai didengar oleh bayi itu kalimat tauhid. Katanya bayi baru lahir belum berfungsi pendengarannya. Ya. Tuh, geningan tuh dia ada nah tekadengin. Komat di kiri ya. Apa sih adzan itu? Adzan itu al-i'lam biduhuli waktu sholatil maktubah. Ada lagi mafrudah. Bi alfadin mahsusatin. Adzan itu pemberitahuan masuknya waktu sholat wajib dengan lapad-lapad yang dikhususkan itu ada namanya begitu ya. Jadi tetap laksanakan adzan itu ya. Ya kita lanjutkan sedikit ya begitu. Karena itu jangan di mana saja kalau belum masuk waktunya sholat wajib ya. Contoh saja, ketika ada yang adzan awal, kita jawab tidak, kita ikuti tidak. Maka kalau kita lihat definisi tadi, adzan awal itu bukan pemberitahuan masuknya waktu sholat wajib. Ya begitu. Apalagi kalau yang adanya di kuburan gitu. Kada bisa dijawab deh, diikuti ya. Nah begitu. Jadi wudhunya sing api kena gak ada lagi ya. Pesan dari Nabi. Tidak ada yang memperhatikan wudhu kecuali mukmin. Satu. Kedua. Tidak ada yang memelihara memperhatikan sholat kecuali mukmin. Itu di surat Al-Mu'minun ada. Orang yang memelihara. Maka dengan wudhu yang baik Nabi janjikan. Siapa yang wudhu dengan benar, lalu setelah wudhu membaca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah itu kada tong make amma ba'du. Dijamin ya masuk surga dari pintu yang mana. Kemudian yang kedua, siapa yang sholat seperti sholat kami kata Nabi dan menghadap ke kiblat sekiblat dengan kami dan menyembelih hewan sebagaimana penyembelihan kami, maka ia ada pada jaminan Allah dan Rasulnya. Jangan kamu rusak jaminan dari Allah itu. Jadi baru dapat jaminan dari Allah kalau sholatnya yang seperti Allah perintahkan. Salat yang ini. Inilah yang menjadi keprihatinan. Salatnya terus didorong. Tapi seringkali justru malah
bukan salat yang diperintahkan. Ada salat syuruk, hadisnya do'ib. Itu yang salat syuruk itu, pagi-pagi. Ya, ketika itu terbit syuruk itu. Hadisnya do'ib. Syuruk itu, hadisnya do'ib. Ini digemborkan, dianjurkan, tapi hadisnya do'ib. Tapi kalau salat duha, hadisnya sahih. Duha itu waktunya selesai matahari, Pak. Terbit matahari sudah bulat. 15 menit setelah itu masuk waktu duha sampai menjelang duhur. Boleh Ustaz didawamkan tiap hari sholat duha? Saya jawabkan duhanya tiap hari adanya. Maka jangan didawamkan dengan poe duha lagi. Munduhana samihu sekali, ma'ayana samihu sekali. Kedua, udahlah kita berpegang pada cara dan sunnah Rasulullah. Beliau ini jarang sholat duha. Rasulullah tidak tiap hari sholat duha. Kedua, ini sudah langsung dianjurkan, diajak malah berjamaah sholat duhanya supaya mudah rizki, gampang usaha. Nah, kan sudah mulai ada penyimpangan, kok kenapa jadi kesana? Ibadah saja tuh. Sampai pernah ada yang ngomong kepada saya tuh, saya mau berangkat bersama dia ke sholat duha acan. Tahun gitu, tuh hese cina rezeki tetara sholat duha mah gitu. Kenapa ibadah dikaitkan ke situ? Ini perlu juga kita luruskan. Ada seorang Tionghoa waktu itu jual mobil, saya yang beli mobil ngobrol. Cing percaya, Pak, saya teh muslim, tadi ge saya teh sholat duha heula. Memeh ngajual mobil ieu teh. Oh, masih. Jadi itulah gambaran pada pikiran umum bahwa kalau usaha mau lancar, dapat rezeki mudah, hendaklah sholat. Nah, jadi sudah penyimpangan. Iya. Tanya saya itu, cicing teh ampuh mana? Ya mah kene sakalian di lieurkeun. Ampuh mana? Sholat duha jeung sholat duhur. Lamun ampuh sholat duha berarti sholat duhur eleh. Maknya wajib eleh kuna sunat jeung ampuhna. Ah cenah patong dililieur geus naon dia tuh. Lamun duha wae nu sunat sakitu ampuhna komo nu wajib jeung atuh. Nah, gitu kan. Ini yang dikhawatirkan. Jadi ringkasnya adalah yakinilah kita kembali kepada Allah. Kapan kembalinya Allah yang menentukan. Bagaimana caranya Allah yang menentukan. Dengan kondisi sekarang ini jangan menjadi stres, karena memang banyak yang seakan-akan stres ini ya dengan COVID ini. Udahlah, kita berusaha sehat, apik, tapi akhirnya kita serahkan kepada Allah, karena tidak ada ini pun kita akan kembali kepada Allah. Iya. Untuk bab kurban minggu depan mulailah insyaallah. Ada beberapa kali pertemuan dengan segala persoalannya, nanti bab kurban itu saya akan sampaikan mulai Sabtu depan. Ada 2-3 kali pertemuannya. Ya sakitu lah.